Pelaku curanmor nekat menabrak anggota kepolisian saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke arah pelaku dan berhasil diamankan. Seorang pelaku curanmor disergap tim reserse kriminal Polsek Rungkut, Surabaya. Penyergapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat nekat menabrakkan kendaraannya ke arah petugas. Akibatnya dua anggota polisi terluka akibat terseret kendaraan pelaku. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan untuk meringkus pelaku. Nah, saat akan dihentikan ternyata pelaku tidak kooperatif. Pelaku naik mobil, nah kemudian mencoba kabur, putar balik lawan arah sampai ke Taman Bungkul. Sampai Taman Bungkul kembali ke jalurnya, kemudian terjebak lagi di lampu merah, akhirnya menabrak juga beberapa kendaraan di situ. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan.